Suara kreativitas. Hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 2 Kreatif. Suara kreativitas. Hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 2 Isu. Suara kreativitas. Hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 2 Popular. Suara kreativitas. Hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Suara kreativitas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Instagram @pro2bengkulu. RRI Net @pro2bengkulu. YouTube channel RRI Net Bengkulu. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI Bengkulu. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Hai, sudah saatnya nih kita belajar di RRI. Kelas tambahan. 105,1 Pro 2 FM Suara Kreativitas, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bersama saya Rika Nugraha untuk kesempatan di Belajar RRI kali ini, kelas tambahan. Dan di edisi Selasa 28 Juli 2020 ini kita akan belajar tentang bahasa Jepang. Salah satu bahasa yang mungkin banyak juga ingin orang ketahui dan ingin pelajari. Dan bersama Dika untuk kesempatan di siang hari ini sudah ada Bapak Khairul Huda. Kita sapa dulu, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Jadi, sahabat relatif kita akan belajar tentang bahasa Jepang. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, kegiatan Pak Khairul Huda kesehariannya seperti apa nih? Mengajar bahasa Jepang di mana gitu? Oke, kalau untuk aktivitas pembelajaran, kebetulan saya salah satu staf pengajar di SMK Negeri 7 Kota Bengkulu sebagai guru bahasa Jepang. Oke, dan setelah itu di hari-hari weekend biasanya, itu saya juga menerima privat bagi siswa-siswi yang mau ingin memperdalam kemampuan bahasa Jepangnya. Baik, ini menarik ya. Jadi kita akan belajar bersama. Ini saya manggilnya Pak Khairul atau apa gitu. Ada panggilan khusus mungkin? Oke, nah berhubung tema pembelajaran kita kan bahasa Jepang. Yeah. Oke, kalau seorang guru itu biasanya dipanggil dengan kata sensei. Sensei. Nah, berarti boleh panggil dengan sensei aja. Oke, sensei. Okay. Baik, ini saya berasa menonton film Jepang gini ya. Baik, silakan sensei untuk memberikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat kreatif yang sedang mendengarkan belajar di RRI untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Oke, pada kesempatan kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengajar minasan semua itu dalam pembelajaran konteks berbahasa Jepang. Nah, di materi pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai yaitu aisatsu. Oke, aisatsu itu adalah merupakan sapaan atau salam yang biasa digunakan oleh orang Jepang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, sensei akan meng-share atau memberitahukan apa-apa saja aisatsu yang sangat kental sekali dalam kehidupan orang Jepang. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 10 aisatsu dalam kehidupan Jepang. Oke? Okay? Untuk aisatsu pertama, orang Jepang itu ketika bangun, aktivitasnya bangun di pagi hari. Oke? Okay? Nah, ketika dia akan pergi bertemu dengan seseorang, dia akan selalu sapa atau salam. Nah, sapa atau salam inilah yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Jepang itu aisatsu. Nah, ketika seseorang tersebut bertemu di pagi hari, maka mereka mengucapkan ohayou gozaimasu.
Ohayo gozaimasu. Oke. Okay? Ohayo gozaimasu itu sendiri memiliki arti selamat pagi. Nah, otomatis ketika seseorang orang Jepang bilang dengan kata Ohayo gozaimasu, kita harus merespon atau membalasnya pun sama. Ohayo gozaimasu. Oke. Okay? Nah, untuk kali ini Aisatsu akan sensei jelaskan juga bentuk penulisannya yang baik dan benar, karena biasanya penulisan untuk Aisatsu itu tulisannya ada sedikit berbeda, tapi cara pembacaannya sama. Oke, okay? Kita coba untuk Aisatsu yang oke, okay, untuk Aisatsu yang pertama tadi ada Ohayo gozaimasu. Oke, okay. Ohayo gozaimasu, huruf pertamanya adalah huruf O, terus H, kemudian Yo, ditambah huruf U. Nah, ketika kita tulis Romaji, Romaji itu adalah huruf Latin yang dimana kita tuh digunakan untuk cara membaca teks dalam berbahasa Jepang. Nah, huruf Latinnya kalau kita tulis itu kan O, H, Yo, dan U. Nah, pada pengucapan tulisannya kan Ohayo U, tapi dalam pengucapan ini dibaca Ohayo, karena ketika huruf Latin atau Romaji tadi huruf O bertemu dengan huruf U, huruf U-nya tidak dibaca, namun dia bunyi panjang. Oke, okay? Kalau dalam Arab mungkin kayak harakat lah. Oke, okay. Ohayo. Nah, terus ada kata go za i ma su. Go za i ma su. Nah, masu-masu di sini orang Jepang ketika menemukan kata gozaimasu, oke, okay, masu, U-nya nggak usah dibaca. Jadi dalam penulisan tulisannya Ohayo U gozaimasu, tapi ketika dalam pengucapan, pelafalannya, orang Jepang bilangnya Ohayo gozaimasu, Yo-nya panjang. Oke, okay, itu untuk Aisatsu pertama, selamat pagi, Ohayo gozaimasu. Kita lanjut, Aisatsu berikutnya yang kedua, yaitu ketika seseorang Jepang bertemu dengan rekannya atau temannya atau kerabatnya di siang hari, ada aisatsu lagi yaitu konnichiwa. Nah, ini mungkin paling kental, paling sering didengar para pecinta anime biasanya ya. Oke, hai, kita coba tulis konnichiwa. Huruf pertamanya itu adalah huruf ko, kemudian huruf an, huruf ni, huruf chi. Nah, ini huruf h. Oke, ketika kita tuliskan romajinya ko, n, ni, chi, sama h. Nah, dalam fungsi pembelajaran bahasa Jepang, huruf h ini merupakan suatu partikel penghubung penanda subjek. Jadi konnichi itu kan nuansanya hari ini pada siang hari. Nah, pada pembelajaran huruf h ini disebut partikel, tapi ketika fungsinya sudah menjadi partikel, dia dibacanya menjadi wa. Oke, okay. Makanya ketika seorang yang baru belajar biasa mendengar kata watashi wa, watashi wa. Nah, sebenarnya tulisannya watashi dan dengan huruf h yang dibaca menjadi wa. Jadi penyebutannya konnichiwa. Oke, okay, artinya selamat siang. Namun bisa juga diartikan konnichiwa ini sebagai halo kalau kita dalam kondisi seperti ini. Nah, misalnya kita kan sedang on air nih. Nah, ketika kita on air, pasti penonton kita tuh nggak tahu kapan mau nontonnya, apa ketika di-share ke YouTube atau di sosmed lainnya. Nah, penonton kita nggak tahu dia nontonnya apakah malam hari, siang hari, atau pagi hari. Namun tetap sapaannya tetap konnichiwa biasanya. Karena konnichiwa bisa diinterpretasikan sebagai halo. Untuk sapaan halo, nah kayak gitu. Hai, kita lanjut. Aisatsu berikutnya yaitu ketika seorang orang Jepang bertemu di malam hari, mereka mengucapkan konbanwa. Oke, konbanwa. Ketika di huruf Latin atau romajinya ko, en, ba, en, sama ha tadi. Di mana ha tadi fungsinya sama sebagai partikel, maka dia dibaca wa. Konbanwa. Jadi konbanwa itu artinya selamat malam. Oke. Kita lanjut. Aisatsu berikutnya yang sering kental atau sehari-hari dalam kehidupan orang Jepang, yaitu ketika permisi atau meminta maaf. Oke, okay? Ketika kita orang Jepang melakukan kesalahan
atau melakukan suatu kekhilafan, mereka selalu mengucapkan dengan kata Gomen Nasai. Oke? Ketika dituliskan Go Me En Na Sa I. Oke, Gomen Nasai. Nah, Gomen Nasai ini artinya maaf. Oke? Namun ada juga itu kata yang memiliki arti yang sama, yaitu Sumimasen. Oke. Sumimasen. Nah, en di sini bunyinya menjadi eng, sumimasen. Nah, kalau kerabat semua bertanya, kenapa ada dua? Nah, orang Jepang itu biasanya untuk menyatakan kesalahan atau maaf, dilihat dari tingkat kesalahannya. Kalau dia merasa dengan sangat-sangat merasa bersalah, biasanya dia menggunakan gomen nasai. Contoh, dia merusak buku temannya, atau dia terlambat. Nah, keterlambatan di Jepang itu sangat kesalahan besar, fatal ya, karena orang Jepang itu sangat disiplin akan waktu. Nah, kalau untuk kesalahan yang sifatnya nggak begitu berat, orang Jepang cukup dengan sumimasen. Contoh, dengan nggak sengaja kita nginjek atau menyenggol seseorang, ah sumimasen, wah maaf. Oke, tapi sumimasen di sini juga memiliki dua arti. Bisa sumimasen yang artinya maaf untuk kesalahan-kesalahan yang kecil, juga bisa sumimasen memiliki arti permisi. Jadi awalan, contoh, sumimasen, toire wa doko desu ka? Oke, permisi, toilet di mana? Oke, jadi itu untuk permisi. Enggak mungkin kan pada konteks tertentu enggak mungkin dia minta maaf. Oke, atas kesalahan-kesalahan kecil. Oke. Kita lanjut berikutnya, aisatsu berikutnya yang kelima, yaitu ketika seseorang orang Jepang berterima kasih. Nah, ini paling familiar nih. Biasanya wah, meskipun dia awam belajar bahasa Jepang karena influence-nya tadi itu anime, biasanya pasti tahu. Ketika orang Jepang berterima kasih, mereka mengucapkan arigato gozaimasu. Oke. Arigato gozaimasu. Oke, ketika ditulis romajinya a ri ga to u. Nah, o sama u kasusnya sama seperti ohayo tadi, bunyi panjang, u-nya enggak usah dibaca. Begitu juga gozaimasu-nya sama. Persis. Jadi arigato gozaimasu. Ini adalah ucapan ketika seseorang orang Jepang telah mendapat bantuan ataupun pertolongan dari seseorang, maka dia mengucapkan arigato gozaimasu. Oke, aisatsu berikut. Oke, kita 6 dulu. Ini adalah aisatsu juga ketika seseorang orang Jepang itu mau minta tolong atau minta bantuan kepada seseorang. Nah, mereka mengucapkan dengan kata onegai shimasu. Ketika ditulis romajinya huruf Latin o ne ga i shimasu. Onegai shimasu. Oke, onegai shimasu di sini artinya tolong. Oke, please ya. Onegai shimasu. Oke. Sono hon o onegai shimasu. Tolong dong bukunya. Oke. Paham sampai sini ya untuk aisatsu. Nah, dalam hal ini sensei stop dulu batas 6 aisatsu. Kenapa? Sebelum kita lanjutkan 4 aisatsu berikutnya. Ternyata aisatsu dari nomor 1 sampai nomor 6 ini memiliki keunikan dalam tradisi atau budayanya orang Jepang. Kenapa? Karena biasanya orang Jepang ketika menyebut ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, gomennasai, sumimasen, arigatou gozaimasu, dan onegai shimasu, mereka selalu melakukan ojigi. Nah, apa itu ojigi? Ojigi itu merupakan tradisinya orang Jepang yang selalu membungkukkan badan. Pasti pernah lihat orang Jepang membungkukkan badannya? Kayak gini. Nah, tradisi tersebut, biasanya orang Jepang menggunakan ojigi, dia pasti nyebut salah satu dari enam ini. Oke, ketika mereka menyebut salah satu dari enam ini, pasti dia disertai dengan tradisi ojigi tadi. Tradisi yang membungkukkan badan. Oke. Tapi untuk case seperti ini, gomen nasai, arigatou gozaimasu, dan onegai shimasu, biasanya, ini kan tadi gomen nasai, maaf. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Onegai shimasu, tolong. Nah, pada kasus seperti ini, yang 456 aisatsunya, ketika rasa maaf, terima kasih, sama pertolongan itu dia ucapkan dengan sangat-sangat, okay?
biasanya Aisatsu-nya itu lebih nunduk lagi. Oke, tapi kalau untuk case 1, 2, 3 cukup kepala aja biasanya. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Oke, tapi kalau untuk yang ini tergantung tingkat rasa apa perasaan yang di dalam hatinya. Ketika sangat-sangat sekali maaf, terima kasih, onegaishimasu, lebih membungkuk lagi. Oke, tapi enggak terlalu kayak ruku ya. Oke, kalau ruku itu udah menyalahi dia, ada derajatnya. Oke, hai. Itu sekilas untuk Aisatsu 6 ini. Mungkin kita lanjut untuk Aisatsu berikutnya. Yang ke 7 ya. Oke, yang ke 7 ini adalah Aisatsu atau sapaan salam yang sering diucapkan oleh orang Jepang ketika akan tidur. Oke, ketika akan tidur. Biasanya orang tua bilang ke anaknya atau sesama teman bilang itu dengan kata oyasumi nasai. Oke, oyasumi nasai. Ketika dituliskan romajinya normal ya, o ya su mi na sa i. Oyasumi nasai. Oke, mungkin dalam bahasa kita bisa diartikan selamat tidur. Oke, balasnya responnya biasanya sama juga. Misalnya kita bilang ke teman dia mau tidur, ya, oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Sama balasnya, ya, selamat tidur. Oke, biasanya aktivitas sudah terhenti, langsung istirahat ya orang Jepangnya. Oke, berikut 8, Aisatsu berikutnya. Ketika seseorang melakukan suatu perpisahan, jadi bertemu kemudian berpisah, nah orang Jepang selalu mengucapkan kata sayonara. Nah ini pasti pernah dengar nih, kalau sebagian murid-murid biasanya di sekolah bilang ada lagunya itu sensei, ya memang sayonara ya. Oke, atau nah ada dua, atau mata. Oke, jadi kalau ditulis sa yo u, nah o sama u, u nya nggak usah dibaca, panjangkan sayonara. Oke, sayonara atau mata. Mata. Oke, kenapa ada dua? Beda juga fungsinya, sama seperti gomenasai sama sumimasen yang tadi. Hai, untuk sayonara itu biasanya ketika seseorang mengucapkan perpisahan sayonara, itu kemungkinan bakal bertemu lagi itu dengan waktu yang cukup lama biasanya. Oke, biasanya dalam waktu yang cukup lama. Sayonara, misalnya kita punya teman di daerah Bandung, dia bermain ke Bengkulu. Pas ketika dia mau pulang ke Bandung lagi, kita nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Nah, maka pada saat perpisahan, biasanya menggunakan kata sayonara. Oke, hai. Nah, kalau mata, mata ini biasanya kebalikannya. Kita menyebutkan sampai jumpa, berpisah kepada teman, itu besok-besok mungkin masih bisa ketemu lagi dalam waktu dekat. Nah, makanya biasanya mata ini diiringi dengan keterangan waktu. Keterangan waktu. Oke, contoh. Besok itu dalam bahasa Jepang asta. Jadi bilang aja mata asta, sampai jumpa besok. Oke, jadi diiringi dengan keterangan waktu. Minggu depan tuh raisu. Jadi mata raisu, sampai jumpa minggu depan. Tapi kalau mata aja, ya mata, batas mata aja artinya sampai jumpa. Berarti dalam waktu dekat bakal ketemu lagi. Mungkin enggak sekarang pisah, nanti malam ketemu lagi. Oke, seperti itu. Paham? Mungkin agak sedikit perbedaan Inggrisnya nih. Kalau di Inggris kan mungkin ini nuansanya sayonara ini lebih ke goodbye mungkin. Kita enggak tahu goodbye. Kalau mata ini lebih ke see you later. See you. Sampai jumpa, tapi bakal ketemu dalam waktu dekat. Oke, hai. Kita lanjut. Aisatsu berikutnya. Yang ke 9, yaitu Aisatsu yang biasa diucapkan orang Jepang ketika dia sudah keluar dari rumah dan pulang. Oke, ketika dia dari luar rumah, pulang ke rumah, mereka selalu mengucapkan kata tadaima. Oke, tadaima. Oke, tadaima. Normal ya, tadaima. Mungkin kalau sering nonton ini, apa? Doraemon, tapi kebanyakan kan sering nonton Doraemon yang udah didubbing bahasa Indonesianya. Nobita atau siapa sering pulang pulang ke rumah? Aku pulang. Nah, kalau kita dengar versi Jepang ya, dia pasti bilang ini. Tadaima. Oke, aku pulang. Kalau versi kita orang muslim ya, assalamualaikum. Nah, otomatis yang di rumah otomatis harus merespon, menjawab. Nah, Aisatsu itulah yang ke-10. Jawaban
atau respon yang diberikan ketika seseorang pulang dengan mengucapkan tadaima, maka yang di rumah itu jawabnya dengan kata okaeri nasai. Okaeri nasai. Normal ya tulisannya o k e r i n a s a i. Okaeri nasai. Artinya selamat atas kepulangannya. Oke, mungkin agak baku kalau di Indonesia kan agak kaku banget istilahnya. Aku pulang, selamat atas kepulangannya. Kayak gitu kan aneh ya nuansanya. Tapi kalau dalam kita orang muslim sebagai muslim biasanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, baik. Seperti itu. Baik. Nah, wah ini udah ada 10 ya. 10 tata krama mungkin lebih tepatnya ya kalau di adab, kita ya. Sensei ya. Oke, dan ini ada beberapa kalimat-kalimat yang familiar sebenarnya di telinga kita juga. Saya pas dengar, oh iya sering dengar ya kalau misalnya nonton anime itu ada beberapa kalimat yang sangat-sangat sering digunakan gitu ya. Sekali. Seperti gomenne, itu kalau gomenase itu saya pernah dengar gomenne dibilang. Okay. Itu apakah sama saja pengertiannya? Okay. Kalau sekedar arti sama, cuman seperti yang sempat kita diskusikan tadi, itulah tingkat ada halus kasarnya. Okay. Jadi ketika seseorang orang Jepang mengucapkan dengan kata gomenasai, berarti itu dengan sangat sopan sekali. Okay. Kalau gomenne itu biasanya kasar atau kalau ditujukan ke teman dekat itu nuansanya cuma nuansa akrab. Okay. Nuansa untuk keakraban aja. Gomenne. Berarti kalau kayak kita di Indonesia tuh, oh sorry gitu. Nah, gitu ya. Benar sekali. Kurang lebih case-nya seperti itu. Oke, okay. menarik sekali. Kita masih akan belajar lebih dalam nanti Sensei tentunya, tapi kita jeda dulu untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan juga ada satu lagu nanti ya. Okay. Baik, sahabat kreatif, masih tetap di Belajar di RRI kelas tambahan. Jangan kemana-mana ya, kita istirahat sejenak. Selamat datang di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Activity. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Creative. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Issue. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Popular. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Suara Kreativitas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko
sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Belajar RRI kelas tambahan untuk kesempatan di siang hari ini, sahabat Ratio Pro 2, dan tentunya kita masih bersama sensei kita nih, kita masih belajar tentang bahasa Jepang ya. Berarti kalau siang-siang gini tuh udah bisa nyebut selamat siang juga gitu ya. Selamat siang, konnichiwa. Konnichiwa. Oke. Okay. Yeah. Bang Marti, ingat ya konnichiwa ya. Kalau silahkan apa? Kalau saya mau persilahkan nih, silahkan lanjutkan kembali, sensei, gitu. Dozo. Oke, okay. Sensei dozo. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, okay, kita lanjutkan materi untuk kali ini. Tadi di sesi pertama, kita sudah bahas mengenai aisatsu, greeting, sapa salamnya orang Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke tema pembelajaran kedua, yaitu jiko shokai. Jadi, jiko shokai ini merupakan bentuk perkenalan diri, bagaimana cara orang Jepang memperkenalkan diri. Nah, di Jepang itu sendiri sebenarnya sedikit mengulas, itu ketika memperkenalkan diri berarti dia menyebutkan identitas dirinya. Sedangkan kita ketahui itu negara Jepang kebanyakan mayoritas orangnya itu sangat menjaga privasi. Nah, makanya ketika dalam pembelajaran perkenalan diri, orang Jepang itu biasanya memperkenalkan hanya sebut nama aja, agak sedikit berbeda ya budaya Jepang sama Indonesia. Kalau Indonesia kan ketika memperkenalkan diri dia sebut juga usianya kadang, atau asalnya, atau alamatnya. Nah, orang Jepang biasanya mengadaptasi perkenalan diri tersebut hanya dengan mengucapkan nama. Oke, jadi dalam hal ini sensei akan memperkenalkan gimana sih budaya adab gayanya orang Jepang memperkenalkan diri tapi versi stylenya Jepang, nah kayak gitu. Nah, ada beberapa urutan atau tata cara ketika orang Jepang memperkenalkan diri. Oke, okay. Pertama, orang Jepang selalu mengucapkan kata permulaan sebelum mengenalkan diri. Oke, okay. Kata permulaan tersebut adalah Haji Mema Site. Ketika ditulis dalam bentuk romaji huruf Latinnya, tulisannya H Ji me ma si te. Oke. Haji me ma si te tulisannya. Tapi kalau dalam pronounce-nya atau hatsuang-nya orang Jepang, biasanya nuansa huruf i ini sedikit hilang. Oke, enggak timbul. Jadi orang Jepang biasanya menggunakan menyebutnya dengan kata haji me ma si te. Oke, haji me ma si te. Nah, haji me ma si te ini kalau diartikan per kata, diartikan apa secara harfiah katanya, haji memas itu artinya memulai. Jadi sebelum ketika mau mulai untuk memperkenalkan diri, saya mulai ya, agak aneh. Maka ketika diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia yang tepat kepada konteks memperkenalkan diri, nuansa haji memas itu mungkin bisa kita tangkap seperti ini. Perkenalkan. Nah, jadi pembukaan kita kan perkenalkan. Oke, jadi sebut dulu haji memas itu. Oke. Itu langkah pertama. Adab atau gaya stylenya orang Jepang berkenalan. Kemudian langkah kedua, setelah bilang haji memaste, baru biasanya orang Jepang menyebutkan namanya. Nama itu dalam bahasa Jepang namae ya. Namae. Oke. Sebutkan nama orang yang memperkenalkan diri, disebutkan namanya.
Kemudian penutupnya tutup dengan kata des, tulisannya desu, huruf U-nya melebur, hilang. Oke, ini juga sering terdengar kan kalau pecinta anime dengan kata des-des di akhir kalimat. Oke, jadi setelah sebut Hajime Maste, to the point aja sebut nama langsung pakai des. Loh, sensei, saya mendengar ada juga orang menggunakan kata watashi wa, watashi wa. Oke, itu benar. Watashi wa misal sebut namanya Khairul des. Saya Khairul. Watashi itu kan sendiri artinya saya. Tapi ini sedikit budaya ketika seorang Jepang melakukan suatu bentuk pembicaraan, ketika hal tersebut merujuk ke dirinya, orang Jepang senantiasa itu menghilangkan kata watashi-watashi. Contoh redaksi sederhananya, kita orang Indonesia ketika bercerita tentang kejadian tadi pagi misalnya, tadi pagi saya bla bla bla, terus saya bla bla bla, terus saya, nah sayanya itu sering diulang berkali-kali. Nah, nuansa orang Jepang itu mengabaikan kata saya yang berulang-ulang. Kalau mau pun hanya sekali di awal. Tadi pagi saya bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Oke, seperti itu nuansanya. Oke, jadi makanya watashi itu sebenarnya boleh dipakai atau tidak, tapi kan dalam kelas pembelajaran kali ini kita lebih ke Jepang bangetnya, stylenya Jepang. Nah, berhubung orang Jepang biasa dalam perkenalan selalu menyebutkan nama saja, kita masuk langkah terakhir. Langkah terakhirnya adalah penutup ketika seseorang, orang Jepang menutup perkenalan dirinya, yaitu dengan kata sedikit panjang nih. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, dozo yoroshiku onegai shimasu. Ketika dituliskan Latin, do u z o. U-nya enggak usah dibaca, hanya untuk bunyi panjang. Yoroshiku normal, yoroshiku. Kemudian onegai shimasu. Masunya hilang U-nya. Onegai shimasu. Jadi penutup dalam memperkenalkan diri, orang Jepang itu mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, nah untuk variasi kita kombinasikan nih materi awal tadi sama ini, aisatsu sama jikosokai, sapa salam dan perkenalan diri. Nah biasanya orang Jepang sebelum mulai perkenalan, ketika ada orang di hadapannya atau banyak orang atau dia sendiri memperkenalkan diri ke orang lain, melihat situasi tertentu, misal di siang hari, boleh ditambahkan aisatsu di sini, konnichiwa. Oke, sama siang, perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arti secara harfiahnya juga sangat kaku baku sekali, tapi dalam konteks seperti ini, nuansa yang bisa ditangkap dalam perkenalan diri mungkin bisa seperti apa, senang berkenalan denganmu atau salam kenal. Nuansanya seperti itu. Jadi boleh menggunakan kata konnichiwa untuk awalan menyapa lawan bicara. Kemudian kita bilang hajime maste, perkenalkan. Kita sebut nama kita, tutup pakai des. Kemudian tutup dozo yoroshiku onegai shimasu, yang memiliki arti nuansanya bisa diadaptasi seperti salam kenal atau senang bertemu atau berkenalan denganmu. Nah, dalam ini kita coba adaptasikan stylenya gaya orang Jepang. Tadi kan di sini ada aisatsu kalau mau pakai konnichiwa sama onegai shimasu. Nah, konnichiwa sama onegai shimasu merupakan aisatsu yang tadi di materi sebelumnya itu harus disertai dengan ojigi. Ojigi itu adalah tradisi membungkukkan badan. Oke, kita coba praktek ya. Oke, dalam hal ini sensei menggunakan kata sensei aja untuk menyapa minasang semua yang sedang mendengarkan ataupun sedang nonton ya. Oke. Konnichiwa. Hajime maste. Khairul desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi ada dua kali ojigi, ketika di awal dan ketika di akhir. Oke, mungkin ini untuk materi pembelajaran perkenalan diri. Oke, berikutnya kita masuk materi pembelajaran cara memperkenalkan orang lain. Jadi setelah kita memperkenalkan diri kita, gimana cara mau memperkenalkan orang lain? Nah, biasanya ketika kita memperkenalkan orang lain, ini minimal ada 3 orang lah ya. Ada yang memperkenalkan, ada yang diperkenalkan, sama orang yang satu lagi yang mau untuk diperkenalkan lagi sama yang mau dikenalkan tadi. Nah, mungkin di sini case-nya kita bikin semacam ilustrasi lah. Oke, gambar. Nah, ini si A. Si A ini ceritanya kenal sama si B
dan sama si C. Tapi si B belum kenal sama si C. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi si A ini ingin memperkenalkan si B kepada si C. Nah, kata-kata pemula biasanya untuk si A ini, karena dia kenal kedua-duanya, kata-katanya yaitu dia menggunakan kata Kochirawa. Kochirawa, dia sebut nama si B. Nama si B, terus bubuhkan kata sang. Nah, sang ini sering kita dengar juga berbagai kadang pendengar, apa kata sang-sang? Nah, sang itu kalau kita adaptasi ke Inggris, itu sama seperti Mr. and Mrs. Cuma bedanya, kalau bahasa Inggris, Mr. hanya untuk cowok aja. Oke, kalau Mrs. untuk cewek. Kalau di Jepang, baik cewek maupun cowok pakai sang. Nah, biasanya itu dibubuhkan, terbalik juga. Kalau bahasa Inggris, Mr. Budi, Mrs. Lenny. Oke, tapi kalau dalam bahasa Jepang, terbalik. Nama dulu baru sang. Oke, contoh Miyuki-san, Tanaka-san. Oke, berarti dia sebut nama si B dengan kata sang, baru tutup pakai penutupnya des. Jadi si A ini bilang Kochirawa, sebut nama si B, tutup pakai des. Oke, jadi dia bilang B ini kita anggap aja lah namanya Budi. C ini mungkin namanya Charlie. Oke. Nah, jadi si A ini mau memperkenalkan Budi kepada Charlie. Oke, jadi dia bilang Kochirawa Budi-san desu. Oke, Kochira itu secara harfiah artinya di sini. Agak aneh. Di sini adalah Budi. Aneh. Tapi nuansa yang ditangkap oleh orang Jepang ketika diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia, nuansanya seperti ini. Perkenalkan, ini Bu Budi. Diperkenalkan, ini saudara Budi. Oke, nah biasanya ketika si A ini kan sebagai fasilitator ya, yang memfasilitasi mereka untuk berkenalan. Nah biasanya si A ini setelah bilang seperti ini, Budi dan Charlie ini akan bilang jikoshokai seperti ini. Oke, mungkin dia bilang hajimemaste, Budi des, dozo yoroshiku onegaishimasu. Terus dibalas juga, hajimemaste sama Charlie, Charlie des, dozo yoroshiku onegaishimasu. Materi yang perkenalan diri tadi. Jadi A ini hanya berfungsi untuk memperkenalkan dan kalimat pembukanya adalah Kochirawa bla 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 nama orang tersebut sang des. Oke, mungkin itu untuk materi pembelajaran memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain ketika pada konteks tertentu. Dalam hal ini sensei mengambil versi style gayanya Jepang. Kalau mau versi Indonesia, kita boleh. Mau tambahkan asal, alamat, dan lain-lain boleh. Tapi ini dalam konteks versi style dan adabnya orang Jepang. Baik, itu menarik sekali ya. Jadi rata-rata nih, ini kalimat-kalimat yang umum ya, untuk pemula digunakan, okay. Sensei ya, pada saat perkenalan. Marli des gitu ya. Okay, berarti ya, benar ya. Selalu ada des dan sang gitu ya. Untuk, sang. Untuk nama. Untuk nama ya. Oke, selalu dibubuhkan kata sang. Sang. Oke. Okay. Kalau kita sedikit bahas ini ya, apa pembagiannya sebenarnya ada tingkatan sopan, nggak sopan dan akrabnya juga. Oke. Okay. Okay. Contoh misalnya yang paling sopan itu sendiri, misalnya kalau Jepang kan negara kerajaan juga kan. Mm-hmm. Nah, itu biasanya ke kaisar itu bukan lagi sang tapi pakai sama. Oke. Okay. Nah, oh iya, saya pernah dengar juga kan? Tuh kalau dengar di anime. Nah, jadi kalau untuk ke Tuhan-Tuhan itu kan kami. Mm-hmm. Nah, mereka orang Jepang bilangnya kami sama. Oh, berarti udah sangat tinggi sangat gitu. Sangat tinggi ya, sekali, sangat dimuliakan biasanya sama. Okay. Di tingkat-tingkat atas lah. Nah, kalau sang ini yang sifatnya udah netral, umum. Hmm. Dia di sopan banget enggak juga sopan enggak, netral. Tengah-tengah nah, lah ya. Tengah. Hmm. Oke. Okay. Terus di bawahnya lagi ada untuk nuansa keakraban, baru dibagi kayak versi Inggris tadi ada Mr. sama Mrs. Yaitu Chang sama Kung. Nah, kalau Chang itu harus nama-nama cewek. Kalau Chan, nama-nama oh iya benar cewek. Ya. Kalau di anime One Punch Man kan? Iya iya iya. Saitama. Saitama. Saitama Kun. Betul betul betul. Pakai Kun ya. Rufi Kun. Benar juga ya. Baru menyadari setelah itu ya. Kadang kita juga tidak. Nah, bagaimana dengan sopan santun tadi kan ada yang membungkuk sensei ya. Oh iya. Ada yang sampai sujud seperti itu biasanya seperti untuk apa? Sampai melipat kaki, duduk dan akhirnya dia benar-benar oke.
bersujud ya istilah okay. apa di Jepang apa itu namanya gitu. Nah, ya. Sebenarnya itu versi yang lebih lagi dari Ojigi sambil uh-huh. duduk. Dan kata-kata yang digunakan memang nggak ada di sini, tapi ada tingkatan paling sopan lagi. Oke. Okay. Masih masuk tataran tingkatan gomenasai uh-huh. tadi, tapi dia menggunakan kata moshiwake arimasen biasanya. Hmm. Artinya maaf juga, tapi untuk maaf yang sangat besar sekali. Sangat-sangat ya. Sangat-sangat besar sekali sampai sujud. Oke. Okay. Okay, sampai duduk dan mukul sujud. Moshiwake arimasen, moshiwake arimasen biasanya. Sampai berkali-kali gitu. Ya. Berkali-kali dia ngomong. Oke, okay. Luar biasa, okay. Menarik sekali. Kita masih akan belajar untuk segmen akhir nanti ya mm-hmm. untuk kelas taman kita tentunya. Dan sahabat relatif juga terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di 105,1 FM atau juga sudah mendengarkan dan menyaksikan di streaming YouTube RRI Net Bengkulu. Kita jeda sejenak. Selamat datang di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Activity. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kehidupan Baru. Pro 2 Creative. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kehidupan Baru. Pro 2 Issue. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kehidupan Baru. Pro 2 Popular. Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kehidupan Baru. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Suara Kreativitas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Kakek. Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, kek. Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Iya. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan Produk Kreatif, suara kreativitas. #Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kehidupan baru. Sahabat Radio Pro 2 masih bersama kami di Belajar RRI kelas tambahan. Dan tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kita punya sedikit waktu lagi untuk di segmen akhir kita. Masih tentang pelajaran bahasa Jepang kita yang sangat menarik sekali. Sudah banyak informasi yang saya pribadi dapatkan nih ya, dari untuk perkenalan gitu ya, kemudian untuk tata keramanya juga. Nah, di segmen akhir ini apa yang akan kita pelajari nih Sensei sebagai penutup kita nanti? Sebagai penutup, berhubung tadi sudah kita mempelajari Aisatsu dan Jikoshokai, perkenalan diri, dan itu nuansanya lebih ke Jepang banget. Nah, di penutup segmen akhir ini mau mengulas bagaimana kalau versi orang Indonesia memperkenalkan diri tapi dalam bahasa Jepang. Nah, ini poin-poin ini sering dimasukkan oleh kebanyakan orang Indonesia kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Tapi poin ini bedanya ketika kita gunakan dan berkenal langsung sama orang Jepang, orang Jepangnya langsung udah nangkep, wah ini orang asing nih, ini orang asing. Tapi kalau kita belajar versi yang tadi dengan intonasi yang kuat, kita tiru sebisa mungkin gaya bicara orang Jepang. Orang Jepang mungkin gak nyangka ini mungkin udah lama nih di Jepangnya kayak gitu. Ya, mungkin sebagai penutup segmen, kita versi yang Indonesia yang sering dijumpai. Baik, baik. Oke, baiklah kita mulai. Hai, sama. Untuk pembukaan tadi Hajime Maste juga. Oke, kemudian kalau Jepang tadi perkenalannya hanya menyebutkan nama ya. Nama tutup pakai des. Nah, kalau kebiasaan kita budaya orang Indonesia itu sering terkadang mencantumkan usia. Kemudian profesinya kalau dia sudah bekerja. Baru terakhir asal biasanya. Oke. Penutupnya baru sama kayak tadi. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, perkenalkan. Dozo yoroshiku onegai shimasu, itu salam kenal atau senang berkenalan denganmu. Nah, kita sebut nama tadi sudah bisa ya, sebut namanya aja cukup pakai des. Kemudian usia. Usia berarti berhubungan sama bilangan atau angka. Nah, biasanya orang Jepang penutup untuk usia itu menggunakan kata sai. S-A-I. Tutup pakai penutupnya sama, des juga. Oke. Okay. Nah, penyebutan angka, ya memang otomatis harus belajar angka-angka dulu dalam bahasa Jepang ya. Sekilas nih, sedikit angka-angka, 1 sampai 10 aja. Ichi, 1. Ni, 2. San, 3. Yong, atau shi, itu 4. 5, go. 6, roku. 7, nana, atau shichi. Ada dua penyebutannya. Oke, 8, hachi. 9, kyu, atau ku. 10 ju. Oke, itu untuk 1 sampai 10. Kita coba misalnya usianya 29 tahun. 29 tahun orang Jepang bilangnya ni ju kyu. Oke.
Ni tadi kan 2. Ju ini 10, berarti dia 20. Ditambah Q, Q 9. Ni ju Q. Nah, setelah bilang angkanya ni ju Q, tambahkan kata sai baru tutup pakai des. Ni ju Q sai des. Artinya saya berusia 29 tahun. Kemudian profesi. Kebetulan profesi ini perkenalan sensei ya. Profesi sebagai sensei atau guru boleh menggunakan kata sensei des. Oke, sebut sensei aja profesinya apa? Des. Nah, asal. Asal itu sebut tempat daerah asalnya. Sebut tempatnya. Kemudian penutup kata asal ini menggunakan kata kara kimasta. Kara kimasta ini tulisannya kimasita. Huruf i-nya hilang ketika dalam pengucapan kimasta. Nah, kara kimasta ini kara artinya dari, kimasta itu datang. Saya datang dari belakang menerjemahkannya. Saya datang dari bla bla bla. Oke, atau nuansanya biar lebih enak didengar, saya berasal dari. Oke, baru penutupnya dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, nah ini biasanya paling sering dijumpai oleh orang-orang Indonesia nih ketika dia memperkenalkan diri ketika mensetsu atau interview, biasanya berhubungan sama orang Jepang langsung. Ini enggak ketinggalan, tapi versinya orang Jepang itu cukup nama saja. Kalau pengen tahu yang lain-lain itu di obrolan biasa, bukan dalam konteks perkenalan diri. Nah, mungkin kita coba praktekkan stylenya orang Indonesia ketika memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ke orang Jepang, biasanya sering dijumpai seperti ini. Hai, kita coba ya, nama, usia, profesi, asal. Biasanya poin itu selalu masuk. Oke, hai, kita coba ulangi sedikit di segmen terakhir. Kita review dulu versi Jepang dan versi Indonesia stylenya. Oke, kita mulai dari Jepang dulu. Konnichiwa. Hajimemashite. Kairo desu. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Oke, simple, cuma nama saja. Versi orang gaya Indonesia biasanya. Oke, kita mulai. Konnichiwa. Hajimemashite. Kairo desu. 29 sai desu. Sensei desu. Bengkuru kara kimashita. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi segitu. Sekian perjumpaan kita untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini berbahasa Jepang dengan tema Aisatsu, sapa salam, dan Jiko Shokai, perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain. Baik, luar biasa sekali nih sensei informasinya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, ini kalau misalnya di Latin itu kan kita kalau taunya alfabet A sampai Z. Kalau di Jepang ini seperti apa hurufnya gitu ya? Nah, sedikit mengulas huruf Jepang. Jadi di Jepang itu menggunakan 3 jenis huruf. Ada huruf hiragana. Hiragana itu huruf aslinya Jepang. Jepang punya. Oke, untuk kosakata-kosakata asli Jepang menggunakan huruf hiragana. Kemudian ada huruf katakana. Jadi huruf katakana itu digunakan untuk istilah-istilah atau penamaan-penamaan yang berasal dari asing. Contoh, misalnya kayak basket, misalnya kata chance, pilihan tadi. Kemudian kata kayak mesin, engine. Nah, itu dari bahasa asing dia menggunakan kata katakana. Termasuk nama-nama kita orang Indonesia harus pakai katakana karena asing kedengarannya bagi orang Jepang. Nah, kemudian baru hurufnya huruf kanji. Nah, huruf kanji ini adalah huruf yang diadaptasi sebenarnya dari huruf Cina. Cuma enggak semua huruf Cina yang diambil. Nah, satu karakter kanji sudah memiliki arti biasanya. Nah, huruf Jepang sendiri, kita bahas yang huruf asli Jepang tadi ya, hiragana. Itu beda seperti alfabet kita A sampai Z ya. Oke, nah kalau Jepang itu hurufnya selalu huruf berpasangan dengan huruf vokal. Jadi huruf itu berpasangan sama huruf vokal. Selain huruf vokal ya, huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, kalau huruf lainnya itu K, kakiku keko. Sa, sasi suseso. Na, nanineno, seperti itu. Nah, makanya saya yang agak sedikit aneh kalau orang Jepang menggunakan huruf katakana. Katakana kan huruf untuk asing nih. Kan istilah-istilah asing ada juga hurufnya yang nggak berpasangan sama huruf vokal. Betul. Nah, otomatis jadi berubah. Jadi semua yang nggak berpasangan sama huruf vokal itu selalu senantiasa pasangannya huruf vokal U. Kecuali T sama D. Kalau T sama D dia berpasangan dengan huruf vokal O. Oke, contoh. Misal kita apple dalam bahasa Inggris. Gimana orang Jepang bilang apple?
Nah, apple itu huruf L. Huruf L juga di Jepang nggak ada. Penggantinya huruf R. Nah, karena L-nya itu berdiri sendiri, pasangannya huruf U. Jadi orang Jepang bilang apple itu dalam bahasa Inggris apuru. Okay. Nah, kayak gitu. Jadi agak-agak berubah. Yeah. Dia bilang apple jadi apuru. Apalagi yang paling unik nih bahasa-bahasa nama-nama orang Indonesia. Mm-hmm. Kayak misalnya namanya Dwi, mm-hmm. D-W-I. W-I-nya ada D-nya. Kayak D tadi pasangannya harus huruf apa? T sama D huruf O. O. Selain T sama D, O, U. Dowi. Nah, Dowi. Jadi Dowi. Siapa itu? Itu Dowi saya. Jadi ternyata ya itu ya banyak sekali ya pengembangannya ya luar biasa. Terima kasih Sensei sudah berbagi kurang lebih selama 1 jam ini di belajar di RRI kelas tambahan. Semoga diberi kesehatan ya dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi kita. Amin. Ya. Oke. Sekian sahabat Radio Pro 2 untuk belajar di RRI kelas tambahan untuk edisi hari ini tentunya di Selasa 28 Juli 2020. Nantikan belajar di RRI setiap Senin sampai dengan Jumat tentunya dengan materi-materi pembelajaran lain dan mudah-mudahan memberikan pengetahuan tersendiri untuk sahabat kreatif di rumah. Saya Nika Nugra untuk belajar di RRI, terima kasih dan tentunya tetap bersama kami di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Yah, waktunya habis deh. Besok jangan lupa, kita belajar lagi kelas inspirasi. Kamu di rumah aja, biar kami yang temenin. Sahabat Radio Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu menemukan berbagai tindak pelanggaran dalam praktik perdagangan dan peredaran obat dan makanan di Bengkulu. Kepala BPOM Bengkulu Syarifuddin mengatakan dalam kurun waktu selama 6 bulan terakhir, ribuan obat dan makanan ilegal dengan nilai ratusan juta rupiah berhasil diamankan. Dikatakan Syarifuddin, terdapat 4 macam temuan dalam operasi pengawasan dengan jumlah total 19.019 pek. Dengan nilai mencapai 107 juta rupiah, 204.469 rupiah. Di antaranya ada panganan tanpa izin edar sebanyak 43 peks senilai 5,3 juta rupiah, kosmetik tanpa izin, dan masih banyak yang lainnya. Ia mengatakan temuan obat dan makanan ilegal tersebut berasal dari kota dan 4 wilayah kabupaten dengan sasaran operasi seperti toko, media online, pasar, salon, serta rumah tangga. Demikian info Pro 2 hingga saat ini, nantikan info Pro 2 berikutnya 1 jam mendatang. ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu, Twitter dan... Selamat datang di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pro 2 Activity, Suara Kreativitas. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.